Yang sangat serius mengontrol Tidak hanya di sekolah tapi kadang-kadang dia silaturahim ke rumah iya. Untuk mengetahui perkembangan kita Dan mengajarkan banyak hal yang lain Ya saya kira banyak orang yang memiliki karakter yang bagus dibangun oleh guru-guru honorat -guru Saya termasuk, ya termasuk sekarang, saya juga ini Ustaz. Betul <laughs> Jadi uh, saya kemudian memang Agak terkejut ketika mendengar jawaban dari BKN bahwa uh, guru honorir ini adalah menjadi penyebab dari kita ini mendapatkan ranking terendah uh, 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 untuk bidang pendidikan. Jadi uh, ada penilaian dari PISA, dari 72 negara itu Indonesia masuk peringkat ke 62, jadi 10 dari bawah. Nah, itu mereka asumsikan karena guru honorer masuk di dalam sistem penilaian. Okay. Sementara guru honorer ini dipandang kompetensinya sangat rendah di bawah standar. Oh, dianggap sebagai kom uh, Ya, dianggap memang ada satu dua, saya kira, tapi tidak bisa di generasi tidak bisa, tidak bisa karena waktu betul. kami melakukan lomba penulisan ilmiah populer yes. tentang guru honorer aja ya, dilihatan di situ bagaimana dia merangkai dia punya narasi yang begitu bagus mm -hmm. dan banyak keluhan yang yeah. kita dengar yeah. dan kita tidak melihat ada keseriusan dari negara untuk yeah. menyelesaikan masalah ini Keseriusan negara maksudnya presiden ya termasuk dengan semuanya karena kalau yeah. presiden tidak serius menangani ini yeah. ini berpotensi sebagai pelanggaran HAM Uh. dan itu akan ke presiden. Karena itu saya sudah oh. meminta ke presiden supaya memberikan perhatian yang serius terhadap Baik. hal ini. Salah satu rekomendasi kita nanti itu termasuk merekomendasikan untuk mendahulukan pembangunan jiwa dibandingkan pembangunan badan. Karena itu pembangunan infrastruktur ini yang ada ya dulu. yang bisa ditunda ditunda dulu. Untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini Ini sangat penting Harus ditekankan bahwa dari mandatory spending 20% yes. dana pendidikan untuk pendidikan ini Harus jelas dialokasikan pengarus utamaannya itu adalah Untuk guru honorer guru honor. Terakhir kali itu mengundang uh, Menteri Pendidikan Mas Nadim, ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Kepala BKN, ya. nah, kita rapat gabungan, ayo kita berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Ya, komitmen itu kemudian lahirlah bahwa ini kita akan tuntaskan persoalan ini tidak akan berlanjut. Uh, semua harus berakhir paling telat di tahun 2023. 2023. Yaitu komitmen dan secara bertahap sudah ditentukan langkah-langkahnya. Nah meskipun uh, berakhir itu dengan kira-kira ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi ASN P3K. P3K ya. ya cuman kami tetap meminta supaya yang P3K pun ini adalah langkah awal menuju PNS semua harus kita, harus melalui itu dulu ya, okay. semua harus jadi PNS di ujungnya harus PNS semuanya okay. harus PNS dan ya. itu dites uh, ada yang dites tapi kita menekankan itu proses administrasi saja berkas iya berkas okay. jadi kalau tidak lulus Ya, kita berusaha untuk membuatnya. Dia bagaimana supaya dia lulus? Karena itu, harus ada komitmen yang standarnya paling rendah tetap diterima, dan setelah itu adalah diberikan pelatihan-pelatihan di upgrade. Jadi, semua harus diterima. Mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Tiba-tiba sekarang kita menganggapnya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ya itu sangat keliru itu saya kira dan itu tidak adil kak ya? tidak adil bahkan ya. ada yang lebih aneh ada yang sudah dinyatakan lulus dalam panselnas ya. panitia seleksi nasional ya. tetapi karena setelah bertahun-tahun dinyatakan lulus tidak dikeluarkan sk oleh bupati ya. maka dianggap kedaluwarsa sehingga mereka ini dinyatakan ya tidak lulus Hanya